بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، insya Allah melanjutkan pembahasannya pada barat hadiah asyara yang ke-11 terkait dengan mubtada dan khabar. Kemarin sudah disampaikan pada pembahasan ini tentang al-mubtada wal-khabar, tentang mubtada dan khabar, tentang min ahkamil mubtada'i, di antara hukum-hukum mubtada, dan juga min ahkamil khabari, di antara hukum-hukum khabar. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan tamarin latihan-latihan terkait dengan mubtada dan khabar ini yang akan dibahas sekarang insyaallah. Ya, tamarin yang berikutnya, salitan yang ketiga pada halaman 93, ij'al lafzal al-mudarrisi mubtada'an. Ij'al lafzal mudarrisi mubtada'an atau al-mudarrisu, jadikan lafaz al-mudarrisu itu sebagai mubtada. Jadikan lafaz ini, lafaz al-mudarrisu, sebagai mubtada. Fi khamsi jumalin, fi khamsi jumalin, pada 5 kalimat, dalam 5 kalimat. Ala ayyakuna khabaru, ya, dengan keadaan khabarnya, ya, dengan keadaan khabarnya, mufradan fil ula, mufrad. Jadi khabarnya itu keadaannya mufrad, jenis khabar yang mufrad. Fil ula, pada yang pertama, dalam kalimat yang pertama. Wa zarfan fi tsaniyati, dan berupa zarf atau keadaannya berupa zarf, keadaan khabar tersebut berupa zarf. Fisaniyati, pada kalimat yang kedua. Wajaran wa majururan fisalitati, keadaan khabar itu berupa jar wa majurur pada yang ketiga, pada kalimat yang ketiga. Wajumlatan fi'liyatan firrabiati, dan berupa jumlah fi'liyah, ya, khabar tersebut berupa jumlah fi'liyah. Firrabi'ati, pada kalimat yang keempat. Wajumlatan ismiyatan, wajumlatan ismiyatan fil-khamisati, dan berupa jumlah ismiyah pada yang kelima, pada kalimat yang kelima. Jadi lafaz al-mudarrisu sebagai mubtada dengan atau pada 5 kalimat dengan keadaan khobar yang berbeda-beda ini. Pada kalimat yang pertama khobar mufrad, kalimat yang kedua khobarnya zarf, kalimat yang ketiga khobarnya berupa jar dan majrur,
Kalimat yang keempat, khobar berupa jumlah fi'liyah. Dan kalimat yang kelima, khobar berupa jumlah ismiyah. Kita buat kalimatnya. Contoh, al-mudarrisu yang berupa mufrad. Al-mudarrisu jadidun, ini mufrad. Jadidun makna mufrad ya, terkait dengan jenis khobar, yakni bukan berupa jumlah, bukan berupa kalimat, jadi berupa satu lafaz, satu isim. Ini al-mudarrisu jadidun, ini khobar mufrad, guru itu baru. Ini khobarnya mufrad pada kalimat yang pertama. Kemudian pada kalimat yang kedua, khobarnya berupa dzaraf. Al-mudarrisu apa? Indal-mudiri. Indal-mudiri. Ini dzaraf. Al-mudarrisu indal-mudiri. Pak guru di sisi atau bersama mudir. Atau contoh lain-lain, amamatullabi misalnya, amamatullabi, di depan para murid, para siswa. Atau yang semisalnya. Jadi yang termasuk dzaraf ya, di antaranya inda, amama, tahta. Kalau tahta mungkin kalau dikaitkan dengan ini tidak cocok ya, kurang pas secara makna. Al-mudarrisu tahta, di bawah sesuatu ya, tidak pas. Tadi indal mudiri atau amamatullabi atau yang semisalnya, ini khabar yang berupa dzaraf ya, indal. Yang ketiga, khabarnya berupa jar wa majrur. Apa contohnya? Al-mudarrisu fil fasli, fil fasli, di dalam kelas. Atau fil ghurfati, di dalam ruangan. Atau fi ghurfatil mudiri, dalam ruang kepala sekolah, ruang mudir. Ini dia beberapa contohnya. Fil fasli, ini fi itu huruf jar, kemudian al-fasli isim yang dijarkan oleh huruf jar tersebut. Ini jadi huruf jar berserta isim yang dijarkannya, ini disebut jarun wa majrurun, yang menjarkan dan yang dijarkan. Yang keempat, kalimat yang keempat, khobar berupa jumlah fi'liyah. Al-mudarrisu ada yaktubud darsa, sedang menulis pelajaran. Al-mudarrisu yaktubud darsa. Ini yaktubu ad-darsa, ini jumlah fi'liyah. Yaktubu sebagai fi'al, kemudian fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa. Ini. Atau contoh yang lain, kharaja al-mudarrisu kharaja min al-fasli, pak guru keluar dari kelas. Atau al-mudarrisu zahaba ila suqi misalkan, atau ila masjidi atau yang semisalnya. Boleh dengan fi'il madhi, boleh dengan fi'il mudhari. Yaktubu atau kataba, tadi zahaba atau yadhabu, boleh. Yang jelas jumlah fi'liyah ya, diawali fi'il ini. Berikutnya kalimat yang kelima, khabarnya berupa jumlah ismiyah. Contohnya al-mudarrisu, apa jumlah ismiya? Misalnya abuhu tajirun, boleh
Ini jumlah isminya. Abuhu tajirun. Ayahnya adalah seorang pedagang. Al-mudarrisu abuhu tajirun. Guru itu ayahnya adalah seorang pedagang. Jadi ayah dari sang guru seorang pedagang. Tapi diungkapkan dengan kalimat ini tadi ya, al-mudarrisu, kemudian abuhu tajirun. Ayahnya, ayah dia di beberha, ini merujuk pada al-mudarrisu tadi ya. Tajirun. Jadi abu ini mubtada, kemudian tajirun khobar dari abu. Ini jumlah ismiyah ya, abuhu tajirun ya, abuhu tajirun itu jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah ini semuanya ini ya, ini menjadi khobar dari al-mudarrisu. Ini jadi ini contoh untuk khobar yang berubah jumlah ismiyah dari ini al-mudarrisu pada latihan ini ya. Ini. Jadi ini beberapa contoh ya, penggunaan lafaz al-mudarrisu sebagai mubtada dengan atau pada lima kalimat dengan keadaan khobar yang berbeda-beda jenisnya. Al-mudarrisu jadidun, al-mudarrisu andal mudiri, al-mudarrisu fil fasli, al-mudarrisu yaktubud darsa, al-mudarrisu abuhu tajirun. Ini ya. Berikutnya rawian tamrin yang keempat. Hati salah tajumalun, berikan, datangkan ya, hati, berikan atau datangkan salah tajumalun tiga kalimat. Khobaru kulli wahidin minha zarfun, yang mana khobar pada masing-masingnya, masing-masing dari ketiga kalimat tersebut zarfun, berupa zarf ya. Jadi datangkan tiga kalimat yang khobarnya itu berupa zarf. Khobar dari masing-masing kalimat tersebut berupa zarf. Bisa contohkan? Bukan contoh? Apa? Hamidun amal masjid. Hamidun amal masjid. Ya. Hamidun amal masjid. Hamid di depan masjid. Amama itu zarf. Ya. Contoh yang lain? Ganti ini bisa berikan contoh. Zarf anda atau tahta kitabu, atau kitabu, tahta maktabah, atau maktabi. Ya, sesudah zarf mudhaf ilaih majrur ya. Tahta maktabi. Ya, maktabi ya. Tahta maktabi. Al-kitabu tahta maktabi. Tahta itu zarfnya. Al-kitabu tahta maktabi. Buku itu ada di bawah meja. Bisa berikutnya? Berikan contoh yang lain. Amama. Ya, amama. Di depan siapa? Di depan apa? Musa. Amama Musa. Ya, Muhammadin amama Musa. Muhammad di depan Musa. Ya, amama ini darab. Berikutnya. Contoh lagi. Nanti. Aliyun indal mudiri. Aliyun indal mudiri. Aliyun indal mudiri. Ali
di sisi atau di samping, apa maksudnya bersama mudir, bersama kepala sekolah. Ya, ainda ini barof. Ini ya. Jadi khabarnya ini berupa barof. Tahta atau amama atau ainda ataupun yang semisalnya. Ya. Khamisan yang kelima. Hati salati jumalun. Berikan tiga contoh, datangkan tiga contoh kalimat. Datangkan tiga kalimat. Khabaru kulli wahidin, khabaru kulli wahidatin minha jarun wa majrurun. Khabar masing-masing kalimat tersebut berupa jar wa majrur. Ya, khabarnya berupa jar wa majrur. Bisa katakan contoh? At-talibu fil fasli. At-talibu fil fasli. Ya. Fil fasli itu jar wa majrur. Jadi huruf jar sesuai dengan dijarkannya. Fil fasli. Ini jar wa majrur ya sebagai khabar. Berikutnya berikan contoh. Abi fil masjidi. Ya, ayah saya di masjid. Ya, fil masjidi. Ini jar wa majrur. Ya. Berikutnya. Contoh. Kharaja fi'il. Bukan. Jar huruf jar kan ini ada fi ala kalau ila nanti terkait dengan fi'il ya. Jadi ada fi ala apa lagi? Yang apa yang pas dengan ini jumlah isminya kalau ila atau min itu ya min bisa sebenarnya. Tapi kalau min yang bermakna dari itu biasanya terkait dengan fi'il ya. Buku di atas meja alal maktabi ya. Berikutnya al kitabu li hamidin ya, li atau lam itu huruf syar ya, lamul milk, lam yang bermakna kepemilikan ya, itu huruf jar li Muhammadin. Al-kitabu li Muhammadin ya, buku itu milik Muhammad. Itu li Muhammadin, ini huruf jar. Itu jar yang majrur ya, lamnya huruf jar. Ini beberapa contoh kalimat yang khobarnya berupa jar wa majrur ya. Fil fakli atau alal maktabi atau li Muhammadin atau fi masjidi ataupun yang semisalnya ya. Dan tentunya di sini yang dimaksud salah satu malin tiga kalimat ya, tentunya kalimat atau jumlah ismiyah ya, karena pembahasan di sini terkait dengan jumlah ismiyah, jadi bukan jumlah fi'liyah tapi jumlah ismiyah. Ini berikutnya selanjutnya pengen keenam. Ijal kunasmin mimma ya'ti mubtada'an. Jadikan setiap isim berikut ini sebagai mubtada. Jadikan setiap isim, masing-masing isim berikut ini sebagai mubtada. Ala ayyakuna khobaruhu jumlatan ismiyatan. Dengan keadaan khobarnya itu berupa jumlah ismiyah. Khobarnya berupa jumlah ismiyah ya. Wasta'in dan ya, minta tolonglah atau apa bantulah ya, ambil bantuan ya, atau minta bantuan, minta tolong ya, mungkin apa minta bantuan ya gitu ya. Bismillahi baina qawsaini. Wasta'in bismillahi baina qawsaini. Dan minta bantulah dengan
isim yang ada di antara dua kurung. Litakwin lil khabari. Ini takwin, ya, takwin itu membentuk atau membuat, ya, dari kawannya yukawwinu takwinun, ya, membentuk atau membuat. Litakwin lil khabari untuk membuat khabar. Jadi ambil atau ya dengan mengambil bantuan dari isim yang ada di antara dua kurung untuk membuat khobar, untuk membentuk khobar yang berupa jumlah ismiyah. Ya. Kan tadi perintahnya khobarnya berupa jumlah ismiyah. Nah kemudian dibantu dengan isim yang ada di antara dua kurung tersebut untuk membentuk khobar yang berupa jumlah ismiyah tersebut. Bisa dipahami ya. Contoh Ahmadu, ya, ini berarti Ahmadu dia sebagai mubtada'nya, mubtada' yang pertama, ya. Kemudian khobarnya dari Ahmadu ini berupa jumlah ismiyah, kemudian dibantu oleh isim yang ada dalam Quran tadi, Ahuhu. Isim yang kita dalam Quran di situ Ahuhu. Nah, ahuhu ini untuk membentuk khobar yang berupa jumlah ismiyah tadi. Ya. Maka di sini misalkan ditambahkan ahuhu tajirun. Ini. Nah, ahuhu tajirun. Ini isim yang dalam kurun ahuhu, kemudian isim ini digunakan untuk membuat khobar, untuk membentuk khobar yang berupa jumlah ismiyah. Berarti isim tadi ditambahkan khobar dari isim tersebut, ahuhu tajirun, ahu muktada tajirun khobar. Nah kemudian ini muktada khobar jumlah ismiyah ini ahuhu tajirun, ini menjadi khobar dari muktada yang awal tadi ahmadu. Ini, jadi kalimatnya ahmadu ahuhu tajirun. Ahmadu ahuhu tajirun. Ahmad saudaranya adalah seorang pedagang. Ini seperti ini ya. Baik. Kalimat yang kedua. Tafadhol dicoba. Samarotuka launuha ahmaru. 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 Ya. Sayyaratuka launuha ahmaru, ya. Launuha ahmaru, ya. Ini launuha, ya. Ahmaru. Ini jumlah ismiyah. Launu sebagai mubtada, ahmaru khobar. Ya. Launuha ahmaru. Ini jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah ini launuha ahmaru. Ini sebagai khobar dari sayyaratu. Ya. Sayyaratuka launuha ahmaru. Mobilmu warnanya merah. Ini. Itu ya. Berikutnya. Ganti. Al-Kutubu. Asnabi iyatu. Asnabi. Asnabi iyatu. Apa? Tamanuha. Ya, tamanu harga, tamanuha harganya. Ajnabi apa asing ya? Al-kutubul ajnabiyyah itu buku-buku asing. Buku-buku dari luar, ya, buku-buku asing maksudnya buku-buku dari luar, luar negeri ya. Tamanuha harganya. Apa? Mahal. Mahal ya. Mahal atau murah? Mahal. Mahal apa? Zalun. Karena di sini zalun itu khobar dari tamanu. Ya, dari tamanu. Tamanu muzakar ya. Ini. Seperti tadi ahmaru dia khobar dari launu. Launu muzakar, maka khobarnya muzakar ahmaru. Tamanu muzakar, khobarnya muzakar zalun. Ya.
Adapun al-kutubu itu mu'annas, pada khobar tersebut digantikan dengan domir ha, ya, seperti saya rotu tadi yang digantikan yang terkait dengan khobarnya tadi pada domir ha, gitu ya. Al-kutubun ajnabiyyatun samanuha ghalin, buku-buku asing dari luar itu harganya mahal, ya, ghalin, samanuha ghalin, harganya mahal. Nah di sini samanu mubtada, ghalin khobar. Nah mubtada khobar ini samanuha ghalin ini sebagai khobar dari al-kutubu. Oke. Berikutnya as-salihin yajidu ismuhu Muhammadin. Ya, al-talibul jadidu ismuhu Muhammadin. Al-talibul jadidu ismuhu Muhammadin. Ya, ismuhu Muhammadin. Ismu ini mubtada, Muhammadul khobar, ya, jumlah ismnya. Ya, ini menjadi khobar dari at-talibu. Ya, berikutnya. Allahu fadluhu. 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 Ini melebihkan maksudnya. Keutamaannya. Fadlu, keutamaannya, karunianya, bukan melebihkan. Ini ism, bukan fi'il. Jadi fadluhu, keutamaannya atau karunianya apa? Luas. Wasi'un. Ya, fadluhu wasi'un. Ya, fadluhu wasi'un, karunianya luas. Ya, Allahu fadluhu wasi'un. Ya. Wawunya yang panjang ya, wasi'un. Allahu fadluhu wasi'un. Ya, fadluhu wasi'un ini sebagai khobar. Fadlu itu mubtada, wasi'un khobar, ya, jumlah ismiyah ya. Nah jumlah ismiyah ini fadluhu wasi'un itu sebagai khobar dari lafzul jalalah Allahu ini. Jadi ini contoh-contoh ya mubtada yang disertai dengan khobar yang berupa jumlah ismiyah. Jadi kalau di buat apa skema atau bagian ya, itu ada mubtada, kemudian ada khobar. Nah mubtada khobar ini menjadi khobar dari mubtada yang awal ini ya, ini. Jadi seperti ini. Jadi mubtada khobar ini jumlah ismiyah. Nah jumlah ismiyah ini menjadi khobar dari mubtada yang di awal tadi. Jadi seperti ini apa skemanya. Baik. Ya. Jadi ada biasanya dalam mu'arab nanti mubtada yang awal ya disebut mubtada awal, mubtada yang pertama. Kemudian yang berikutnya itu disebut mubtada yang kedua. Ya, tadi misalkan aku hu launuha samanuha ismuhu fadluhu, itu biasanya disebut mubtada tsanin, mubtada yang kedua. Adapun yang ahmadu sayyaratuka al-kutubul ajma al-kutubu al-talibu dan lafzul jalalah Allahu dalam i'rab itu disebut mubtada yang pertama. Ya, jadi mubtada pertama. Ya. Kemudian tadi akhuhu launuha dan seterusnya itu mubtada yang kedua. Nah, kemudian yang ditambahkan tadi misalkan akhuhu tajirun launuha ahmaru, jadi tajirun ahmaru ghalin muhammadin wasi'un, tadi yang melengkapi tadi ya, itu khobar untuk mubtada yang kedua ya, jadi khobar dua atau khobar untuk mubtada yang kedua ya, jadi tajirun khobar untuk aku, ahmaru khobar untuk launu, gitu ya. Jadi mubtada kedua disertai dengan khobar kedua. Ini membentuk satu jumlah ismiyah tersendiri. Nah, kemudian jumlah ismiyah ini yang tersusun dari mubtada kedua dan khobar kedua ini menjadi
khobar dari mubtada yang pertama. Gitu ya. Berikutnya sabian yang ketujuh, istakhrij minad darsi, cari, keluarkan dari dars amsilatan lil jumlatil ismiyati hudhifa mubtada'uha, contoh-contoh untuk jumlah ismiyah yang dihilangkan mubtada'nya dari dars kemarin. Untuk sekalian ya, pada tamrin yang ke-8, supaya tidak mengulang-ulang nanti, tamrin yang ke-8, istakhrij ma fi darsi mina mubtada'ati wal akhbari, cari, keluarkan apa yang ada dalam daras yang termasuk mubtada' dan khobar. Jadi ini bentuk lafaz jamaknya, al mubtada'at al akhbar. Inilah lafaz bentuk jamak dari mubtada dan khobar. Ya. Kemudian wa'ayyin naw'a kulli khobarin, dan tentukan jenis tiap-tiap khobar ala nahwi al-ati, sesuai dengan arah atau cara berikut ini. Di sini ditunjukkan dengan semacam apa? Tabel atau kolom. Al-jumlatu kalimatnya. Kemudian al-mubtada'u mubtada'nya, tentukan mana mubtada'nya. Kemudian al-khobaru, tentukan mana khobarnya. Kemudian na'uhu, jenisnya, jenis khobar tersebut, mufradun mufrad, jumlatun jumlah kalimat, atau syibhu jumlah. Jadi sekalian tamrin yang ketujuh tadi mencari jumlah ismiyah yang mubtada'nya dihilangkan, kemudian tamrin yang ke-8 ya, mencari mubtada' khobar. Kita kembali ke daras al-hadiyah asyara yang 11 ya, dari awal. At-tullabu qalilun, apa ini? At-tullabu mubtada, qaliluna khobar. Nauhu, jenis khobarnya apa di sini? Khobarnya qaliluna, ini khobar mufrad ya, khobar mufrad ya, qaliluna ini khobar mufrad. Walaupun di situ qaliluna secara lafaz dia adalah jamak. Ya, athullabu jamak, qaliluna juga jamak. Itu dari sisi lafaz atau maknanya menunjukkan jamak untuk jumlah yang banyak. Tetapi dari sisi jenis khabar, dia adalah khabar mufrad. Jadi pengertian khabar mufrad itu khabar yang bukan berupa kalimat, bukan jumlah. Ya, ini berupa satu lafaz, satu isim seperti ini, walaupun bermakna jamak, itu tidak terkait. Jadi pisahkan pengertian mufrad pada khobar dan mufrad pada jenis isim terkait dengan jumlahnya, bilangannya. Ini ya. Jadi qaliluna khobar mufrad. Kemudian aynal akharuna, al-akharuna itu mubtada diakhirkan, kemudian ayna itu khobar didahulukan. Ya, karena berupa isim istifham. Kemarin dibahas ya, kalau khobar berupa isim istifham maka dia harus didahulukan. Ini jadi aina isim istifham sebagai khobar, al-akharuna mubtada diakhirkan. Ya, kemudian di sini jenis khobarnya aina itu isim istifham, ya dia tetap khobar mufrad. Ya, karena berupa isim, berupa satu lafaz, ya, bukan jumlah, bukan kalimat ataupun syibhu jumlah. Ya, ini berikutnya Umaru ghaibun, Umar mubtada, ghaibun khobar, jenisnya apa? Mufrad ya, ghaibun mufrad. Wa hamidun indal mudiri, mubtadanya hamidun, khobarnya indahnya saja ya. Anda itu berupa apa? Zaraf, jenisnya zaraf. Kalau al-mudiri itu mudaf ilaih dari anda. Jadi yang pokoknya pada mudafnya anda itu sebagai khobar berupa zaraf. Wa ishaqu fir mirhawi, mubtada'nya ishaq ya. Wawnya tidak terhitung ya, itu huruf atof. Mubtada'nya ishaqu, khobar
fil mirhawli, fil mirhawli. Perut apa? Jenisnya apa? Syair majrur atau syair jumlah. Wal hasan dhahaba ila ghurfatil muraqibi. Mubtada'nya al hasan, khabarnya dhahaba atau dhahaba ila ghurfatil muraqibi. Jenisnya apa khabar ini? Jumlah fi'liyah. Ya. Berikutnya wal zubairu akhuhu maridun. Mubtada'nya Az-Zubairu, khabarnya akhuhu maridun. Ya, semuanya, bukan hanya akhu saja, tapi semuanya akhuhu maridun. Ini khabar berupa jumlah ismiyah. Ya, akhu mubtada yang kedua, maridun khabar dari mubtada yang kedua. Ya, ini jumlah ismiyah sebagai khabar dari Az-Zubair. Baik. Waqad istaghana, ini jumlah fi'liyah ya, tidak termasuk di sini. Baik, berikutnya madza bihi, madza bihi, madza ma isim istifham mubtada, mubtada bihi bahkan huruf jar. Ketika ada jar wa majrur ya, dia pasti khabar karena mubtada tidak mungkin berupa jar wa majrur. Ya, jadi jar wa majrur itu dia khabar bukan mubtada. Ya, jadi kalau seperti ini madza bihi, bihi jar wa majrur, jadi dia khabar, berarti madza mubtada. Ya, dan itu tampak dari jawabannya bihi maghasun, bihi maghasun, bihi jar wa majrur khabar didahulukan, maghasun mubtada diakhirkan. Ya, ini berikutnya ya dakhulu hamidun, ini jumlah fi'liyah. Wa yajlisani, jumlah fi'liyah ya, tidak termasuk. Baik, berikutnya mana hal ladaika su'alun. Ya, ka'annaka ini sebenarnya juga termasuk ya, ka'annaka, karena ka'anna ini termasuk saudara dari inna, termasuk huruf yang serupa dengan fi'al pada pelajaran yang ke-10 sebelumnya, kemarin sudah dibahas ya. Jadi ka'anna termasuk saudara dari inna, ini juga termasuk jumlah ismiyah. Hanya saja di sini bukan mubtada khobar ya, karena kalau ka'anna atau inna itu nanti dengan ism inna, ism ka'anna ya, ini artinya tidak disebut sebagai mubtada khobar, tetap termasuk jumlah ismiyah tetapi bukan mubtada khobar, tapi nanti disebut ism ka'anna dan khobar ka'anna ya, di luar pembahasan ini, karena di sini ditekankan pada mubtada dan khobar ya. Pada kalimat berikutnya hal ladaika su'alun, ini ladaika su'alun, lada ini apa? Zor ya, lada itu semakna dengan anda, sama lada ini sama dengan anda, itu zarf. Ya, kemudian su'alun mubtada ya, lebih zarf ini sebagai khabar didahulukan, kemudian su'alun mubtada diakhirkan. Ya, berikutnya ana maqdubun al ana, ana maqdubun, ana mubtada maqdubun khabar ya, khabarnya mufrad ya. Adapun al-ana fil nadir yawmi itu tambahan, al-ana itu zarf. Tapi di sini zarf ini tidak sebagai khabar ya, karena khabarnya sudah ada tadi maqdubun ya. Berikutnya antahdurat darsa, antahdurat darsa khairun laka. Antahdurat ini masdar muawwal sebagai mubtada ya, pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas. Antahdurat ini sebagai mubtada berupa masdar muawwal, kemudian khairun itu khobar, khobarnya mufrad. Yumkinuka, yumkinuka fi'al tidak termasuk. Berikutnya yadkhulu hatanu, ini fi'al. Wa biyadihi albatun, biyadihi albatun. Yadkhulu hasanu wa biyadihi albatun, yang termasuk jumlah ismiyah yang sudah waw
biyadihi olbatun. Biyadihi ada ba huruf jar, yadi isim yang majrur. Ini jar majrur. Ya, kalau jar majrur berarti dia khobar, didahulukan. Berarti mubtada'nya olbatun, diakhirkan. Ya. Maza fil olbati, maza fil olbati, fil olbati jar majrur. Berarti dia khobar. Berarti maza isim istifham ini mubtada. Ya. Fiha tabashiru, fiha tabashiru, fiha jar majrur sebagai khobar, tabashiru mubtada diakhirkan. Ya. Penjelasannya kemarin sudah ya, kapan mubtada didahulukan, kapan diakhirkan, khobar juga demikian. Berikutnya yadkhulul muraqibu, ini bukan. Wa ma'ahu talibun jadidun, ini ma'ahu talibun jadidun. Ma'ah, ma'ah di sini termasuk dzaraf. Ya, ma'ahu, ma'ah di sini termasuk dzaraf sebagai khobar, talibun mubtada. Khobarnya didahulukan, mubtada'nya diakhirkan. Ya. Hadza talibun jadidun. Hadza mubtada, talibun khobar. Sebelum dilanjutkan, dari ini tadi ada contoh untuk mubtada yang dihilangkan atau tidak? Naam. Apa? Naam. Naam itu dua-dua yang dihilangkan, mubtada khobar. Tadi perintah yang tambahan ketujuh yang dihilangkan mubtadanya. Dari contohnya tadi, apakah tidak ada yang dihilangkan mubtadanya? Belum ya, semuanya mubtada-nya disebutkan ya. Ya, untuk sampai ini semuanya mubtada-nya masih disebutkan, belum ada yang dihilangkan. Ya. Berikutnya, yang berikutnya saya tanya di situ ya. Ahlan wa sahlan, kaifa haluka ini? Kaifa haluka? Bagaimana keadaanmu? Mana mubtada-nya? Halu. Ya, halu itu mubtada-nya diakhirkan. Kaifa isim istifham sebagai khobar. Ya, karena pokoknya intinya pada hal. Bagaimana keadaanmu yang jadi bahan pembicaraan atau inti pembicaraan, keadaanmu. Bagaimana? Ya, jadi hal, halu itu mubtada'nya diakhirkan. Kaifa khobar berubah isim istifham didahulukan. Ya, muqaddam ya. Nah, di sini berikutnya bi khairin. Bi khairin, ba huruf jar, khairin isim yang majrur. Jadi ini sebagai khobar, mubtada'nya mahdzuf, dihilangkan. Ini baru contoh untuk mubtada' yang dihilangkan seperti ini. Bi khairin, mubtada'nya dihilangkan. Takdirnya ana bi khairin atau hali bi khairin, gitu ya. Walhamdulillah, alhamdu mubtada, lillahi khobar. Ya, alhamdu mubtada, lillahi khobar berupa jar wa majrur. Ya, lillahi jar wa majrur. Ma'muka, ma ini apa? Ma isim istifham sebagai khobar. Ya, sebagai khobar, mubtadanya ismu. Masmuka, siapa namamu yang jadi inti pembicaraan, yang dibicarakan tentang nama, namamu siapa. Ismu itu mubtada diakhirkan, ma istifham ini khobar didahulukan. Munirun, munir ini khobar. Munirun itu khobar, mubtadanya mahdzuf dihilangkan. Takdirnya apa? Ismi Munirun. Jawaban dari pertanyaan sebelumnya tadi, ismi Munirun, nama saya Munir. Ya, ismi mubtada, Munirun khobar, mubtadanya dihilangkan. Ya. Berikutnya, Almaniyun anta, Almaniyun khobar didahulukan, anta mubtada diakhirkan. La Diriyataniyun, Diriyataniyun khobar mubtada'nya mahdzuf dihilangkan. Ya, takdirnya ana. Ya, ana diriyataniyun,
saya orang Britania. Ya, takdirnya demikian ya. Jadi di sini contoh mubtada yang dihilangkan. Berikutnya, aina darasta. Darasta itu fi'al, tidak termasuk. Darastuha ini juga fi'al, tidak termasuk. Berikutnya, afi diriyataniyata madarisul islamiyatun. Afi diriyataniyata madarisul islamiyatun. Mubtada-nya mana? Madarisu, ya, madarisu mubtada diakhirkan. Khabarnya fi diriyataniyata. Fi diriyataniyata berupa apa? Jar wa majrur, ya. Fi huruf jar, berarti jar wa majrur, ya. Naam, ya, di sini mubtada khabar dihilangkan, ya. Takdirnya fi diriyataniyata madarisu islamiyatun. Berikutnya, kan madrasatan hunaka, kan madrasatan hunaka, kan isim istifham mubtada, ya, kemudian khabarnya huna, ya, ini, ya. Ini apa itu isim isyarah, ya, sebagai khabar, ya. Baik, berikutnya la adari bintati, la adari inisial tidak termasuk. Al-madarisu kathiratun, al-madarisu kathiratun, al-madarisu mubtada kathiratun khabar. Ya, ini beberapa contoh mubtada khabar dalam daras kemarin. Ada pertanyaan dari ini? Yang sama al-kutubul aslamiyatu sama nuha holding. Holdingnya enggak holiatun karena dia khobar dari samanu. Samanu mudakar, ya. Ini di sini hal, kemudian di sini walin. Jadi walin ini khobar dari samanu, bukan al-kutubnya. Bukan dari al-kutub, bukan. Dia khobar dari mubtada yang kedua, bukan dari yang pertama. Maka dia mengikuti yang kedua. Ya, samanu mudakar, khobar yang kedua. Maka rolin dia mengikuti yang kedua, samanu mudakar. Ya. Jadi tadi khobar yang kedua itu menyesuaikan dengan mubtada yang kedua, tidak pada mubtada yang pertama, tidak. Tapi dia khobar kedua menyesuaikan dengan mubtada yang kedua. Ya, ini bukan pada yang pertama. Karena yang pertama khobarnya ya satu kesatuan itu tadi berupa jumlah isminya. Adapun jumlah isminya tadi mubtada kedua dan khobar kedua itu yang saling terkait. Artinya khobar kedua terkait dengan mubtada yang kedua, gitu ya. Ada lagi istilahnya kan? Adapun untuk mengkaitkan jumlah ismiyah tersebut dengan mubtada yang pertama, tadi dengan dhamir, ya, dhamir yang ada pada mubtada kedua, samanu ha. Jadi yang mengkaitkan ini dhamirnya, dhamir ha, ini untuk mengkaitkan dengan mubtada yang pertama tadi. Al-kutubu jamak ghairu aqil, ya, maka dia dihukumi mufrad mu'annas, maka dhamirnya pada jumlah ismiyah ini ha, itu, ya, seperti itu. Ada lagi yang bisa ya, kalau tidak ada ya, masih ada satu pembahasan sebagai ringkasan tentang mubtada khabar. Insyaallah nanti karena waktu yang mungkin kita bahas pada waktu yang akan datang, mungkin bisa dipelajari dulu supaya lebih paham, ya. Insyaallah nanti kita bahas hal ini sebagai ringkasan pada waktu yang akan datang. Untuk malam ini sampai ini dulu. Alakum minkum dan kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.